Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amam Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukannya lagi berjumpa lagi di majelis kita dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beserta sahabat dan kerabat beliau Hingga yaumil akhir Terima kasih Kami sampaikan Kepada jemaah yang telah Berkenan hadir <tuh> Untuk meluangkan Waktu dan kesempatannya Untuk mengajari Majelis kita Nah jadi pada malam hari ini Kita mengaj lanjut Pengajian kita yang kemarin masih tentang Tauhidul Amaliyah nah pada malam hari ini tentang takwa dan Tauhid nah jadi pada Tauhidul Amaliyah pada malam hari ini ini berkenaan pada Tauhid dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Arti takwa adalah takut, nah takut artaku. Er, Bertakwa kepada Allah adalah takut kepada Allah itu menurut bahasa. Jadi takwa itu tak, tak takut. Adapun takwa itu letaknya adalah pada ahlak, pada ahlak budi pekerti manusia. Kemudian tauhid itu adalah pada hakikat-hakikat kemarin apa? Hakikat itu daripada angin dan hakikat itu adalah nyawa insan atau nyawanya Rasulullah itu dalam pemahaman ilmu ilmu hakikat tadi. Adapun hakikat itu tempat kediamannya, hakikat itu istananya ialah pada nyawa. Nah, jadi hakikat itu istananya pada pada nyawa. Sedangkan tauhid itu adalah mengesahkan, mengetahui kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid Mengetahui kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang letaknya pada hakikat, yang mana hakikat itu letaknya kepada diri kita, itulah nyawa daripada nyawanya Muhammad atau nyawanya Rasulullah. Nah, dari tauhid inilah diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, takwa tadi adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ahlak dan budi pekerti yang mulia. Jadi, takwa tadi selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah tadi menakutkan? Rupanya tidak. Nah, takut di sini adalah dalam pengertian ahlak dan budi pekerti yang mulia dan luhur. Kemudian tauhidul amaliyah, yang berikutnya adalah tasawuf. Nah, tasawuf letaknya pada ma'rifat. Ma ma'rifat tadi adalah mengesakan apalnya, nah, jadi tasawuf mengetahui keesaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama mengetahui. Keesaan apalnya Allah, kemudian mengesakan asmanya Allah. Yang ketiga adalah mengesakan sifatnya Allah. Yang keempat adalah mengesakan jatnya Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang dinamakan Ma'rifat, Ma Ma'rifat itu rahasia Rasulullah. Nah, jadi Ma'rifat Ma itu adalah rahasia Rasulullah. Yang istananya lingkupnya adalah seluruh batang tubuh. Jadi, makrifat tadi, seluruh batang tubuh, baik jahir maupun batin. Nah, jadi letak daripada makrifat adalah seluruh anggota batang tubuh yang dinamakan tasawuf atau mengesakan, mengetahui keesaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengesakan abal allah yang kedua adalah mengesahkan asma Allah, yang ketiga adalah mengesahkan sifatnya Allah, yang keempat adalah mengesahkan jad Allah. Kesemuanya kepada batang tubuh Muhammad. Jadi keempat empatnya tadi mengesahkan apal perbuatan, mengesahkan asma, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan jad Allah itu kepada batang batang tubuh mengenal dirimu niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu mengenal dirimu niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu tadi nah ini dinamakan tasawufnya tadi nah, tauhidul amaliyahnya adalah pada pada ma'arifat ma'arifat tadi adalah seluruh batang tubuh tasawufnya tadi seluruh batang tubuh lah yang bertasawuf tadi yang pertama tentang mengesahkan apa asma sifat dan jad Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua itu apa haub haub itu rasa rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi haub itu adalah rasa rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang letaknya pada hati insan manusia atau hatinya Muhammad. Jadi haub itu adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah malu tadi? Yang pertama adalah ingat akan dosa. Yang kedua, ingat akan kelemahan diri. Yang ketiga adalah ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ingat akan ajab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi haup itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa perjalanan tauhidul Amaliyah yang pertama kemarin, nah, sebelah kanannya adalah ilmu itu pada akal. Nah, apa yang pada akal? Pelajari kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan. Itu ilmu, pelajari kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ilmu pengetahuan tentang mengenal Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ilmu yang pertama tadi ilmu yang kedua adalah amal. Amal wajib, wajib sunnah nah, ibadah di luar ibadah. Amal adalah pada anggota seluruh batang tubuh. Kemudian tauhidul amaliyah yang kedua adalah Pikir, nah, hukum amar dan nahi ini pada yang kemarin itu pada syariat, pada tarikat letaknya. Kemudian, pada budi manusia, pada budi Muhammad adalah sabar, tabah, dan syukur. Nah, pada malam hari ini tadi ada tauhid, ada takwa. Yang mana tauhid itu, pada hakikat diri Rasulullah, tauhid tadi adalah mengesahkan mengetahui kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, takwa adalah selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ahlak. Kemudian yang terakhir daripada tauhidul amaliyah adalah tasawuf dan haub. Nah, mahaub jorong banjar. Nah, mahaub. Tauka ma nah, bukan mah maraub. Mahaub tuh kayak apa? Mah -ma menantai iwak. Nah, apa? Mau menangkap ikan. Nah, mahaub. Nah, ini istilah ma Haub istilah haub itu diambil daripada bahasa bahasa Arab yang artinya rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dinamakan haub nah, mahaub jadi rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dinamakan ha haub nah Kemudian, takwa kepada Allah ini tadi itu pada ahlak. Nah, seseorang hendak takwa kepada Allah, takut kepada Allah, hendaklah terlebih dahulu dirinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dirinya harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Tadi, siapakah yang engkau takuti? Kalau engkau tak tahu siapa yang kau takuti, apa yang kau takuti tadi? Nah, hendak takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah engkau tahu siapakah yang engkau takuti tadi. Nah, hantu engkau takut, nah takut dengan manusia kah, takut dengan hantu kah? Nah, jadi di sini takwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau takuti tadi? Nah, karena Allah itu mengandung daripada jad, sifat, asma dan apa. Itulah yang dinamakan Allah, ada jad, ada sifat, ada asma, ada ada jad, ada sifat, ada asma, ada apa? Sebelum engkau mengenal Allah, apa yang kau takuti tadi? Itulah diri manusia tadi. Katanya, takut kepada Allah, tetapi sering berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Ya Allah, tolonglah aku." Engkau sering meminta-minta kepada Allah, berdoa tadi menyebut nama Allah, tetapi suatu masa manusia ini, karena sering menyebut nama Allah, maka istilah orang Banjar lalu "disahuti Allah Ta'ala", kayak apa? Kalau Allah membalas, nah misalnya engkau memanggil presiden, nah, Pak Jokowi, Pak Jokowi, suatu saat Pak Jokowi membalas. Sambutan daripadamu tadi. Engkau sering menyebutnya. Lalu dijawab oleh presiden tadi. Apa kabarmu? Nah, Mau apa engkau? Jadi suatu manusia ini suatu masa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwanya. Takutnya kepada Allah. Memintalah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Tolonglah aku. Lalu Tuhan tadi berkalam. Nah, karena engkau meminta kepada Allah, lalu bingung ketika Allah bersuara berfirman kepada-Mu. Berkalam. nah, bagaimana terjadi seperti ini? Kalau engkau kan sering meminta, "Kalau lu dijawab, Tuhanmu, lalu bingung ini suara siapa?" Nah, suara siapa? Lalu bingunglah manusia nih. Nah, bila Tuhan menjawab nah, doa-doanya, doa permintaan, dan permohonan. Nah, misalnya upik upik ujarnya menyebut nama upik lalu disahuti nah, lalu dijawab oleh upik apa kabar ada apa nah, lalu bingunglah manusia tadi nah, sering menyebut nama Allah pas dijawab oleh Allah bingung nah, karena diri kadang mengenal Allah lalu bingunglah timbullah keraguan timbullah kebimbangan jadi manusia sering-sering menyebut nama Allah Allah pun Suatu saat akan menampakkan kalamnya, karena engkau sering menyebutnya. Nanti bingung, sering menyebut Menyebut nama wali-wali, akan -wali. sering manusia tadi sering meminta pertolongan dengan wali. Nah, minta pertolongan dalam kesusahan, dalam kesengsaraan, minta dengan wali, lalu dijawabkan oleh wali, "Tidakkah?" Lalu datangkah wali tadi? Nah, wali tadi datangkah menolong kadakah? Nah tentunya wali tadi datang Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala Engkau meminta Ya Allah tolonglah aku Lalu datang Jawaban daripada Allah Engkau bingung ini Allah ta'ala kah bukankah Nah tapi engkau sering menyebutnya tadi Bila dibalas oleh Tuhanmu tadi Maka engkau bingung Nah bingunglah manusia ini tadi Begitu juga kita sering menyebut nama-namanya tadi, berzikir mengingatnya. Lalu Allah menampakkan wujud dirinya. Bingung lagi manusia ini tadi. Nah, bingung lagi manusia tadi. Karena engkau sering menyebut namanya. Engkau sering memuji dirinya. Sering memuji akan jad Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau suatu masa dinampakkan Allah Subhanahu wa taala ini jatku bingunglah manusia tadi bingung manusia. Karena manusia tadi kada pernah mengenal Tuhannya. Berdoa, laksana diri penuh kegelapan tadi, laksana semut hitam di bawah batu hitam di malam yang gelap gulita berdoa dengan Tuhannya. Berdoa. Nah, jadi selama ini engkau berdoa tuh dijawab Allah kah tidakkah? Pernahkah Allah menjawab doamu tadi? bukankah Allah itu maha hidup, maha berkalam, maha kuasa dan maha berkehendak tadi. Inilah kebingungan-kebingungan manusia sering-sering menyebut nama Allah. Tetapi bila dibalas oleh Allah taala bingung, bingung manusia. Nah, katanya aku tak punya uang. Lalu di bawah dijawab oleh Allah kalau suatu saat Allah menjawab dan memanggil namamu kamu kan memanggil namanya ya Allah ya Tuhanku lalu dijawab kata Allah nah ini misal nah, suatu masa tadi misal yang berdoa ini adalah si Taufik Taufik ya Allah ya Tuhanku aku dalam keadaan kesusahan aku dalam keadaan kelaparan lalu dijawab wahai Taufik bingung Tuhan menyebut namamu bingung nah, suatu masa Tuhan akan menjawab membalas Kata-katamu, nah, kalau Tuhan membalas kata-kata kita, bagaimana? Yang manakah yang kau imani? Yang manakah yang kau takuti? Yang mana? Kalau engkau tak tahu, tak mengenal siapakah yang kau taati. Yang mana? Nah, nanti bingunglah, manusia nih. Kau sering berdoa tadi, nah, memuji-muji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipuji-puji, nah, tentu yang dipuji akan memberi respek tanggapan tadi. Begitu juga engkau sering menyebut nama seseorang. Nah, apalagi orangnya di samping. Nah, ulah haji, ulah haji. Apa ujar ulah haji? Ada apa? Ada apa topik? Nah, lalu dibalas Tuhan tadi. Disebut Tuhan namamu, maka engkau bingung. Nah, padahal sering menyebut nama Allah. Nah, kalau Allah tak menjawab, nah berarti doamu belum terkabul, belum sampai kepada Allah. Maka seseorang yang bermakrifatullah dengan Allah, tiada batasan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada mustahil bagi Allah menjawab doamu dan memanggil namamu balik. Engkau sesedikit, ya Allah, sesedikit, ya Allah. Nah, kalau Allah nanti membalas, ya upik, apa kabar ya Upik ya Taupik. apa kabar Hah. misalnya namamu sering disebut-sebut nah sering menyebut-nyebut tadi menyebut-nyebut mengingat-ingat tadi nah jadi kalau Tuhan membalas engkau bingung nah ini bingung ini Tuhankah apakah hantu kah ini nah bingunglah manusia tadi Nah, lalu bingunglah manusia tadi apakah manusia ini bertuhan kitabkah bertuhan bukukah bertuhan ilalangkah bertuhan apakah diri manusia tadi lalu di manakah diperpegang? Nah, kalau Tuhan tak ada, nah, berarti engkau tak beriman. Nah, kan Tuhan maha, maha berkalam, Tuhan maha berkata-kata. Jika engkau Mencari aku berjalan, maka aku akan menemui mau berjalan. Nah, jika engkau berlari menemuiku, maka aku pun akan berlari tadi. Nah, jika engkau menyebut namaku, aku pun akan menyebut nah, nama kamu, nah, tetapi engkau nanti bingung. Nah, bingunglah manusia tadi, nah, sering menyebut nama Tuhan, baik yang secara langsung maupun dalam hatinya menyebut nama. Tuhannya tadi nah, baik secara langsung maupun dalam hatinya kalau Tuhannya membalas bingung nah, minta baras minta baras katanya minta uang minta uang lalu dikasih uang nah, bingunglah diri manusia tadi jadi kalau engkau hendak bertakwa kenalilah Tuhanmu dengan sebenarnya nah, kenali Tuhanmu dengan sebenarnya tadi hendak takut kepada Allah maka dengan takutlah dengan sebenarnya dengan ahlak dan budi pekerti yang mulia tadi kemudian tauhid itu adalah hakikat letaknya adalah pada nyawa insan jadi tauhid itu letaknya pada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Kemudian tauhidul amaliyah yang berikutnya adalah pada hati. Nah, itu dinamakan haub tadi. Haub adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah pada ma'rifat itu tasawuf tadi. Tasawuf pada ma'rifat. Nah, jadi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita malu kepada Allah terlebih hampir kita sering lebih malu kepada diri manusia kita sering mungkin lebih sering malu kepada manusia daripada malu kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. kita kadang-kadang malu dengan mertua malu dengan tetangga malu dengan semua orang tetapi kita tak pernah malu dengan Allah subhanahu' Ta'ala, inilah diri manusia Tadi nah, Dirinya hanya Minta lihat, minta dengar, minta Puji orang lain nah, Suatu masa Mungkin kita tak akan lagi pernah Akan berjumpa Kita nih nah, Mungkin suatu masa Akan ada Perpisahan, karena suatu Pertemuan, pasti ada Perpisahannya tadi maka berpeganglah engkau kepada Allah, berpeganglah kepada Al-Qurannya Allah, dan berpeganglah kepada hadisnya Muhammad Rasulullah. Kalau suatu masa kita tak lagi bertetap muka, kalau suatu masa kita tak lagi bertemu tadi, nah maka hendaklah engkau pegang tadi Al-Qur'an dan hadis tadi maka hendaklah engkau sebenarnya taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau suatu masa itu nanti akan berjumpa nah, karena suatu masa manusia tadi ada pertemuannya ada perpisahannya ada yang terbuka ada pintu yang akan tertutup tadi tak mungkin suatu pintu akan terbuka terus dan, dan suatu masa pintu akan tertutup kembali tadi. Nah, jadi ada haup. Nah, haup itu nah kalau orang Banjar haup itu alat untuk menangkap menangkap ikan, itu dinamakan haup. Sedangkan dalam bahasa Arab haup itu adalah rasa malu kepada Allah. Dengan alat inilah penangkap rasa malulah inilah Engkau hendak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hauk itu alat penangkapnya adalah hati. Nah, jadi alat untuk hauk, menangkap ikan, dan lain sebagainya itulah hati. Rasa malu kepada Allah yang pertama adalah ingat akan dosa. Nah, ingat akan dosa dan kesalahanmu, baik yang masa lalu sekarang maupun yang akan datang. Ingat akan dosa dan kesalahanmu. Nah. Pertama tadi, ingat akan dosa tadi, nah, dosa yang sekarang maupun yang telah lalu, maupun yang akan datang tadi. Yang kedua, ingat akan kelemahan diri kita. Diri kita adalah la haula wala quwata illa billah. Diri kita tiada daya dan upaya melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Diri kita lemah, diri kita tidak ada. Yang ada tuh hanyalah sifat dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah memberi nama dirimu, memberi batang tubuh dirimu, mengadakan dirimu, memberi sifat-sifat di diri manusia ini tadi melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa, hidup dan lain sebagainya. Ingat akan kebesaran Allah Kebesaran Allah adalah jahir dan batin diri kita ini adalah kebesaran Allah. Allahu. Nah, Allahnya nampak. Allahu. Nah, penyerahan diri insan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lagi pangkat dan kedudukan diri manusia. Semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Nah, penyerahan diri kepada Allah, kepada dirinya Muhammad Rasulullah. Jadi, kebesaran Allah itu jahir dan batinnya dirimu. Jahir dan batinnya diri, insan manusia, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kebesaran lain bagi diri kita kecuali hanyalah diri ini, baik jahir maupun batin. Inilah kebesaran Allah, inilah anugerah Allah. Adapun dosa tadi, bila ada yang lain daripada selain Allah di diri kita ini, inilah suatu dosa dan kesalahan. Bila ada daripada selain Allah asalnya, maka berdosalah diri kita ini, dan bila ada diri ini tujuannya selain dituju dari selain daripada Allah maka inilah dosa yang paling besar bagi diri kita diri kita ini ada hanya untuk Allah jadi bila tujuan dirimu ada di dunia ini selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala tujuan dirimu maka itulah dosa yang teramat besar bagi orang yang bermakrifatullah Kemudian, tempat kembalimu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tempat kembalimu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ingat akan ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajab Allah di dunia dan di akhirat karena Allah Maha Raja pembalasan. Malik Aku adalah raja pembalasan Di dunia dan di akhirat Jadi bagi si insan manusia yang bermakrifatullah Hendaklah menjaga rasa malunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Kalau engkau tak menanam padi Janganlah mengambil padi orang lain Kalau engkau tak menanam jagung Janganlah mengambil Haknya orang lain Tadi Ingat akan ajab Allah Subhanahu wa ta'ala Memang semua perbuatan adalah Perbuatan Allah baik dan buruk Adalah perbuatan Allah subhanahu Wa ta'ala Jadi baik dan buruk Memang adalah perbuatan Allah nah, Tapi Hendaklah engkau dengan haup Tadi rasa malu pada hatimu Ingat akan ajab dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ingat akan ajab. Ajab itu seperti apa nah, akibat daripada amal perbuatan kita yang buruk? Inilah yang dinamakan ajab. Ajab tadi timbul karena ahlak perbuatan buruk itu takwa. Tadi, takwa ini dua perkara: takwa kepada perintah Allah kemudian menuruti larangan daripada Allah ada ahlak ada tidak berahlak jadi takwa itu ada yang takut kepada Allah ada yang ingkar kepada Allah jadi ada orang bertakwa ada orang tidak bertakwa orang tidak bertakwa apa artinya dalam bahasa Arab apa orang kufur. Nah, ada kufur, ada ada takwa. Takwa ini ketika diri kita diperintah oleh Allah, misalnya engkau disuruh makan, disuruh minum, si diri hamba tadi maka diri hamba ini dengan segera makan dan minum menjaga ahlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu takut, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kupur tadi disuruh makan, tidak mau makan, disuruh minum, menunda minumnya. Inilah orang yang kupur tadi. Nah. Jadi, ada yang berakhlak, ada yang tidak berakhlak. Nyatanya tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana? Haupnya tadi kepada hatinya. Jangan mengambil hak orang lain. Lalu engkau ambil hak orang lain tadi, nyatalah dirimu tidak bertakwa. Nyatalah dirimu ingkar kepada Allah, nyatalah dirimu kufur kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi takwa itu selalu takut kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi bila ada Lawannya kubur tadi berarti takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istilah takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takut akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian juga makhluk virus, makhluk manusia, makhluk selain daripada Aku, kata Allah adalah makhluk. Nah, yang manakah kita takuti? Yang manakah kita tempat kita bertakwa tadi? Apakah kita takwa dengan makhluk kah? Nah, takwa dengan manusia kah? Nah, takwa dengan binatang kah? Atau takwa dengan yang lainnya tadi? Jadi yang dinamakan takwa itu takut kepada Allah. Satu saja yang dinamakan orang bertakwa... Nah, biasanya sering kita mendengar di pengajian, di TV, di masjid: Itaqwallah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disuruh kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dalam maknanya tadi, begitu dalam arti takwa tadi, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kenyataannya, kita lebih sering takut kepada selain daripada Allah. Nah, kita takut dikatakan orang ini dan itu tadi. Nah, hendaklah engkau takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanyalah Allah yang menemani kita di dunia dan di akhirat nah, jadi orang maripat itu harus punya pendirian jangan tak punya pendirian tadi apakah yang dia takuti tadi apakah manusiakah apakah binatangkah apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang ditakutinya Nah. Yang manakah yang kita takuti? Apakah buku yang kita takuti? Apakah kertas yang kita takuti? Nah, bukankah kertas yang kita bawa ke sana kemari kitab ilmu ma'rifatkah? Nah, ternyata kitab ilmu ma'rifat pun kalau kita tidak membaca mana dia bisa bersuara tadi. Nah, bisakah suatu kitab berjalan? Tentunya tak bisa. Jadi hendaklah sebenarnya tauhidul amaliyah itu diamalkan, hendaklah engkau sebenarnya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah engkau dinyatakan sebagai insan yang bertakwa. Nah, kalau engkau masih takut daripada selain Allah, maka itu belum dikatakan bertakwa kepada Allah. Artinya, ada kecenderungan lain, kecintaan lain, dirimu selain daripada Allah. Ha. Selain daripada Allah, hendak mulutnya berkata takwa tadi, tapi masih takut kepada selain Allah. Ha. Jadi, kalau memang hendak bertakwa, hendak taat kepada Allah, benar-benarlah taat. Misalnya, engkau mencintai seseorang tadi dengan ahlak yang mulia tadi. Benar-benarlah engkau taat, engkau takwa kepada dirinya tadi, nah, selalu takut kepada Allah. Nah, kalau takut, tuh bahasanya agak-agak nah, agak seram, katanya tadi. Nah, jadi takut, jadi taatlah, nah, selalu taat. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hanyalah takut Engkau kepada Allah. Nah, tapi kebanyakan kita di lapangan tadi, kita takut akan yang lain daripada selain Allah. Takut ini, takut itu, takut mati. Nah, kebanyakan di antara kita banyak yang takut mati, kebanyakan takut miskin, kebanyakan takut susah. Ini tak bisa dipungkiri bagi diri insan manusia takut kelaparan, takut susah. Katanya bagaimana di mana aku tinggal. Nah kalau nah, nah, kalau diberi kesempatan satu tahun tadi di mana aku tinggal katanya tadi. Nah, tetapi bagi diri yang ingkar tadi, nah, diri yang tidak. Berahlak mulia, itulah risiko yang diambil oleh manusia tadi. Di dunia pun kita bisa terusir, apalagi di akhirat karena ahlak dan perilaku kita yang buruk tadi. Jangankan menunggu di negeri akhirat, di dunia pun bila kita ingkar, nah, dengan ahlak yang buruk di dunia pun kita bisa nah, dapat ajab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki kekuasaan di dunia dan di akhirat. Jadi suatu masa nanti engkau akan menemukan dirimu sendiri tadi yang manakah yang patut engkau takuti? Yang manakah yang akan bersama dirimu di negeri akhirat? Dan siapakah yang menyelamatkanmu contoh sakaratul maut engkau lagi sehat, rami berteman seperti ini, berkumpul rami. Tetapi ketika engkau sakaratul maut, adakah temanmu yang menemanimu lagi tadi? Ketika dirimu sakaratul maut, nah, napas sudah di kerongkongan. Mumpung napas masih dikandung badan nyawa, masih dikandung badan berjuanglah di jalan Allah tadi. Kalau sudah ngos-ngosan, nah, ngos-ngosan sudah sudah na, apa nyawa di kerongkongan sudah menyesal pun tak bisa lagi tadi nah, karena tak ada orang yang menyesal hidup di dunia ini kecuali orang yang bawa sapi nah, artinya menyesal dirinya duluan nah, oleh ditendang sapi nah, seandainya Dirinya di belakang, mungkin tak ditendang sapi, jadi manusia tak ada yang menyesal duluan. Nah, hanya orang yang membawa sapi nah, yang menyesal duluan tadi. Nah, jadi, kalau manusia itu seekor sapi yang bisa dikendalikan dari sapi itu, apa sapi itu bisa dikendalikan ketika kita bisa memegang ekornya tadi? Nah, kalau manusia apa yang dipegang? Adakah manusia punya ekor? Adalah manusia punya buntut tak ada. Manusia yang dipegang adalah perkataannya, omongannya tadi. Kalau suatu perkataannya sudah tidak bisa dipegang lagi, maka susahlah manusia ini tidak terkendali lagi, laksana sapi yang mengamuk tadi, nah, manusia kalau sudah tak bisa dipegang lagi kemudian dilanjutkan lagi yang pertama tadi tentang tasawuf nah tasawuf tadi itu pada makrepat makamnya tadi adalah tasawuf tadi seluruh batang tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku kuku, jahir dan batin itu ma'rifatnya. Adapun tasawufnya itu mengesahkan, mengetahui keesaannya. Pertama mengesahkan apalnya, Nih batang tubuhnya ke sini tadi nah. Nah, tujukan kepada dirimu sini nah. Nah, kalau ke buku nanti ke buku. Nah, jadi sini. Nah, jadi ma'rifatnya ke batang tubuh baik jahir maupun batin. Nah, tasawufnya ini mengetahui keesaan. Kemana? Ke sini, ke marifat, ke diri, ke batang tubuh, seluruh anggota tubuh. Pertama mengesakan apalnya. Nah, tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah itu pada makna tasawuf tadi mengesakan di sini. Nah, s satu-satunya tiada lain. Ahad Esa tadi jadi yang berbuat pada diri ini tiada lain daripada perbuatannya. Kemudian mengesahkan asmanya. Nah, maripatnya tadi mana? Ke seluruh anggota tubuh. Jadi tiada yang bernama di diri ini kecuali hanyalah namanya jua. Kemudian mengesahkan sifatnya. Nah, tiada yang bersifat di diri ini kecuali sifat Allah. Yang pertama adalah wujud wujud ini adalah sifatnya Allah. Kemudian kudrat kuasa yang kuasa ini adalah sifatnya Allah. Yang melihat, yang melihat ini adalah sifatnya Allah. Yang berkehendak adalah sifatnya Allah. Yang hidup adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hidup yang tahu pun, yang berilmu adalah sifatnya Allah. Kepada dirimu, jangan ada selain daripada Allah. Jangan sampai engkau sedikit pun merasa punya ilmu tadi, maka beratlah, sombonglah dirimu tadi. Di dunia aja engkau sombong, apalagi di akhirat. Di hadapan manusia aja sombong, apalagi di hadapan Rasulullah, apalagi di hadapan Allah. Tundukkan dirimu tadi. Bahwa dirimu itu tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dirimu tidak punya ilmu, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Dirimu itu tidak ada apa-apa. Tundukkan dirimu setunduk-tunduknya tadi. Laksana padi yang berisi, makin berisi makin tunduk, bukan makin berisi makin sombong. Diri manusia tadi makin congkak, bukan seperti itu. Artinya makin berisi. Nah, makin merunduk. Atau diri ini makin tenggelam di samudranya Allah, makin tak kelihatan. Laksana garam yang bercebur di samudranya Allah. Nah, laksana diri kita yang mesra kepada wujudnya Allah. Makin lama, makin tak kelihatan, sampai tak ada lagi dirimu yang nampak, atau dirimu yang nampak, kecuali hanyalah, wujud dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengesakan asma Allah, mengesakan sifatnya Allah. Jadi yang melihat adalah sifat Allah. Nah, kalau sifat Allah berarti yang melihat adalah Allah. Yang mendengar adalah sifatnya Allah. Yang berkata-kata tiada lain daripada Allah Subhanahu Nah inilah harus yang engkau perpegangi Inilah yang harus engkau amalkan Jadi ilmu makrifat tadi ilmu tasawuf itu bukan sekedar teori Tapi diamalkan Maka pada kemarin ilmu dengan tiada amal adalah dosa yang besar Beramal dengan tiada ilmu adalah buta dan sesat yang amat sangat. Bermula ilmu dengan amal itulah yang bercahaya di atas segala cahaya, artinya benar-benar terang dirinya. Kalau sesat itu dilambangkan dengan hitam, kalau tidak sesat itu dinamakan dengan bercahaya, jadi perlambangan. Kemudian tasawuf itu tadi mengesahkan jadnya Allah. Nah, jad Allah mengesahkan jad Allah. Bahwa tiada yang ada la maujudun bihakin ilallah. Tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka nyatakanlah makrifat tadi tasawuf tadi adalah kepada seluruh anggota tubuhmu. Baik jahir maupun batin, mau tadi nah, baik jahir maupun batin, jadi tasawuf tadi, seluruh anggota tubuh, baik jahir maupun batin. Bila ada nampak perbuatan, itulah perbuatannya. Bila ada nama di diri, di batang tubuh tadi, itu tidak lain daripada namanya juga. Kemudian, jika ada sifat di dirimu, maka itulah sifat sebenarnya sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bila ada jad yang nampak pada diri ini, tiada lain itu adalah jadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, karena diri inilah kenyataan tajali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi, haup itu. Ingat akan dosamu Nah, ingat akan dosamu tadi. Nah, bila dirimu ada ini ditujukan kepada selain Allah, itulah dosa besar tadi. Engkau berjalan, tidak ditujukan kepada Allah, itu dosa. Engkau berkata-kata. Nah, kalau dirimu merasa berkata-kata, maka inilah dosa bagi dirimu tadi. Kau berjalan, engkau melihat, engkau makan dan minum bila engkau tak ingat dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala arti malu itu tahu siapa dirimu tahu akan Tuhanmu tadi dirimu la haula wala quwata illa billah dirimu tidak berdaya yang kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala dirimu tak ada yang ada tuh hanyalah kekuasaan Allah Nah, jadi tanamkanlah engkau malu kepada siapa nah, kalau suatu masa kita kada bertemu lagi, kada berjumpa lagi, siapakah yang kau taati tadi nah, kemudian rasa malumu tujukan kemana, kepada manusia kepada siapakah maka tujukanlah malumu hanya kepada Allah bila nah, ada rasa malu tadi, nah, kalau manusia tak punya rasa malu, hak orang lain pun bisa diambilnya hak orang lain bisa dirampasnya itulah manusia yang tak malu. Tadi manusia yang tak tahu malu itu laksana diberi amanah, diberi titipan oleh Allah kepada dirinya lalu diakui miliknya. Tadi ini orang tak tahu malu. Artinya orang menitip barang diakui oleh dirinya adalah milik miliknya. Ini orang tak tahu malu. Nah Orang yang tak tahu diri pun itu bisa menyebabkan orang yang tak tahu malu, atau istilah orang Banjar, nah, "bikin malu". Nah, tahukah bikin malu? Orang yang bikin malu adalah orang yang tak tahu diri, tak tahu terima kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah engkau orang yang tak tahu dirinya? Nah orang tak tahu diri itu bikin malu masuk ke rumah orang tanpa permisi barang orang sekehendak hatinya barang titipan orang diamanahkan orang disuruh jaga disuruh prihara tahu-tahu diambil tahu-tahu dirampas tahu-tahu diakui oleh dirinya adalah miliknya inilah manusia atau diri yang tidak punya rasa malu karena akibat tidak mengenal dirinya tadi atau tak tahu diri kata orang Indonesia tadi tak tahu diri jika tak tahu diri maka tak tahu akan Tuhannya jika tak mengenal diri niscaya tak akan mengenal siapakah Tuhannya nah jika engkau malu kepada Allah nah benar-benarlah engkau bertakwa engkau taat kepada Allah jika jika kita selalu takut hanya kepada Allah, maka kita akan malu kepada Allah. Selalu takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia, tapi selalu takut diri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling setia dengan diri kita hanyalah Allah. Temanmu akan meninggalkanmu Siapapun di muka bumi ini Akan berpisah Kecuali Allah yang tak akan Pernah meninggalkanmu Tetapi diri kita Sering berpaling kepada Allah Memalingkan wajah Kita kepada manusia tadi nah, Karena manusia Yang nampak pujiannya nah, Nampak pujiannya Adalah manusia kalau Allah Tak nampak pujiannya Nah Allah tak nampak pujiannya nah, Kemudian ajab manusia nampak Ajab Allah tak nampak Karena ajab Allah katanya adalah di Akhirat kelak Nah padahal ajab Allah Di dunia dan di akhirat tadi Nampak sekali tadi Jadi tanamkanlah kepada dirimu Hanya selalu takut kepada Allah Jangan pernah engkau takut Daripada selain Allah Nah, jadi suatu masa nanti engkau kah, di pondok di hutan kah engkau sendirian siapa yang kau taati? Ah kawan-kawanmu jauh di kampung sana. Nah, walaupun ada saudaramu orang berpangkat tadi tapi jauh engkau di hutan dengan sendirian. Engkau mendengar suara petir pun takut, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Waktu di tengah ramai, di tengah manusia, engkau lupa dengan Allah. Engkau sibuk makan, minum, engkau sibuk bercanda, dan lain sebagainya. Lupa dengan Tuhanmu. Oleh engkau merasa ketika bersama orang banyak, engkau selamat. Engkau senang. Tetapi ketika di hutan dengan sendirian, tak ada lagi kawanmu. Maka engkau ketakutan tadi. Lalulah mencari Allah diri manusia tadi. Ah, bila diri sendiri, bila diri sepi lalu hendaklah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan fitrahnya manusia bila sendiri mencari dengan Allah. Hendak taat, nah, hendak ingat dengan Allah takut-takut kalau dimakan, makan hantu kalau dia di hutan. Nah, makanya sering mengingat Allah. Nah, tapi bila di tengah ramai, di tengah karaoke dan lain sebagainya hiburan Acara undangan lupa dengan Tuhan, ya. Tadi artinya akan selamat, itulah berbaliknya dunia. Tadi, nah, jadi kalau seperti itu tadi, nah, di tengah ramai pun hendaklah engkau ingat kepada Allah, di tengah sunyi pun dirimu, hendaklah selalu takut kepada Allah. Tadi, di tengah ramai, di tengah pesta, atau orang Malaysia kenduri, dan lain sebagainya hendaklah selalu ingat kepada Allah, hendaklah selalu takut kepada Allah ataupun di tempat sunyi sekalipun. Jadi bila di tempat ramai tidak bisa takut dengan Allah, pergilah engkau ke tempat yang paling sunyi. Supaya hatimu menanamkan rasa takwa, rasa taat kepada Allah. Belajarlah engkau hidup dengan kesepian tadi. Nah, Belajarlah hidup dengan kesepian tadi, nah, misalnya di kebun kah. Inilah yang dinamakan halwatnya para arif billah tadi. Kadang-kadang dirinya menyendiri tadi karena di tengah ramai, kadang-kadang kita bisa lupa nah, tidak takut kepada Allah karena kawan-kawan banyak tadi. Tapi kalau engkau sendiri nah, bisa timbul rasa takut, mendengar suara petir aja takut ah tetapi kalau orang banyak asik main domino nah apalagi pakai headset apalagi dalam gedung pakai musik DJ lagi nah lupa akan segalanya manusia tadi nah, tetapi ketika dirinya di hutan angin ribut takut direbahi pohon takut ditembak petir dan lain sebagainya nah, maka manusia tadi selalu berupaya mengingat Tuhan ya Allah tolong aku ya Allah tolong aku lalu dijawab Allah Ah, bingung engkau kalau disahut oleh Allah, apa yang perlu aku tolong kata Allah. Nah, nanti engkau bingung. Nah, manusia ini sering menyebut nama Allah, nanti Allah pun akan menyebut namamu. Malah engkau bingung tadi. Inilah kebingungan manusia sering menyebut Tuhannya, ah, bila Tuhannya balas menyebut namanya bingung. Nah, adakah dalilnya tuh? Ada tahu kita lah. Nah, cuma Biasanya kalau orang sering menyebut, nah nanti dibalas. Orang tuh sering berkirim surat, pastikan dibalas. Asal suratnya sampai, jangan suratnya nyasar. Kalau surat nyasar mungkin kemungkinan tak akan pernah dibalas. Iyalah kalau surat nyasar. Nah, jadi kalau suratnya itu alamatnya pas, nah kepada yang terhormat ini 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 alamatnya ini. Nah, alamatnya pas, otomatis suratnya akan sampai kepada yang dituju. Kalau engkau sering baca surat, nah, baca surat sering, berkirim surat sering tadi, nah, bertawasulkah? Macam-macam lah diri manusia tadi, tapi tidak tahu alamat yang dituju. Orangnya tidak tahu, alamatnya tidak tahu. Inilah surat apa, surat yang nyasar atau surat yang sesat pengirimannya tak tahu menentuk ke manakah mengirimnya karena tak tahu alamat tak tahu orang yang dikirimi tadi nah nanti kalau sering kelamaan ngirim surat nah nanti suatu masa suratmu akan dibalas bingung engkau karena tak tahu siapa yang orangnya ini bagaimana orangnya nah, Sering menyebut cinta, cinta menulis surat, cinta mengirim kemana. Nah, sering men apa? menyatakan ditulis di surat cinta <coughs> tadi, tapi tidak pernah tahu siapakah yang dia cintai tadi. Nah, kada pernah tahu siapakah yang dicintai, nah, nah jadi. Tanamkanlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu takut kepada Allah. Tadi, nah. Nah, takut tadi artinya engkau jalankan perintahnya. Kalau engkau tak menjalankan perintah Allah, maka ajab yang akan menerima diri, misalnya saja disuruhnya makan, engkau tak mau makan, nah, maka ajablah yang diterima diri engkau sakit perut dan lain sebagainya tadi nah baru tahu ajab Allah bagaimana nah, karena tidak takut dengan Allah nah jadi tanamkanlah takutnya tadi kepada Allah disuruh makan ya makan jangan tidak makan kalau tidak makan tuh menantang perintah perintah Allah berarti tidak takut dengan dengan Allah nah, karena bagi orang maripat tidak ada batasan lagi Dirinya dengan Allah, nah, disuruhnya istirahat. Istirahat, jangan menantang perintah Allah. Artinya, takutlah engkau hanya kepada Allah, baik engkau di tengah ramaikah. maupun engkau di tengah kesepian dengan sendirian tadi. Hendaklah selalu takut kepada Allah. Dengan segeralah engkau melaksanakan perintah Allah. Tadi, dengan segera disuruhnya duduk duduk disuruhnya berjalan berjalan disuruh berbaring berbaring karena Allah memerintahkan langsung kepada dirimu tanpa perantaraan nah, tanpa perantaraan lagi Allah memerintah kepada dirimu karena orang yang istimewa itu dengan raja tidak ada batasan lagi dirinya dengan raja nah kalau prajurit kan banyak nah, kalau mau menghadap raja banyak lewati prajurit dulu, nah lapor dulu kepada perdana menteri. Ha, banyak yang harus dilewati tadi. Tetapi bagi insan yang dibukakan cahaya ma'rifatullah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada batasan lagi. Engkau langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini teorinya. Nah, tapi praktiknya, engkau terkadang bisa mundur karena imanmu belum kuat tadi. Engkau belum percaya 100% kepada Allah. Nah, engkau belum takut 100% kepada Allah, tetapi lebih takut daripada dunia. Takut lapar, takut miskin, takut susah, yang parah lagi takut mati. Nah, Ditakuti, tidak ditakuti, dirimu pasti mati. Nah, bu, kalau tidak hari ini ya besok, kalau tidak besok ya besoknya. Nah, kalau pada minggu ini ya minggu depan, tahun depan. Nah, jadi ketakutan itu adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga makhluk Allah, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Bukan kamu yang membunuh, tapi adalah Aku, kata Allah yang membunuh tadi. Nah, maka hendaklah engkau selalu takut kepada Allah, bukan selain daripada Allah, bukan pedang yang membunuh kita, tetapi Allah-lah yang membunuh kita tadi, bukan manusia yang bisa mencabut nyawamu, tetapi yang bisa membunuh, yang mencabut nyawa adalah Allah. Jangan pernah takut daripada selain Allah. Jangan pernah takut selain daripada Allah, karena Allah-lah yang hanya bisa mencabut nyawa tadi. Nah, karena sesungguhnya dirimu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, bagaimanapun proses kematian seseorang itu sudah kehendak daripada Allah, bukan kehendak kita. Jadi, yang mengatur kematian dan cara kematian seseorang adalah Allah dan mengatur segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala bukan lainnya yang mengatur kita miskin, susah, sakit dan lain sebagainya itu sudah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi hendaklah kita selalu benar-benar malu kepada Allah, selalu takut kepada Allah tadi. Jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala.